Jokowi dan Cok, 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 Jokowi dan Cok. Bukan ngibul, bukan utang, bukan banyak pencitraan. Oh Jokowi, hujan Cok. Untuk para cebong, kalau gak suka ya bakwan sama cebong, cebong. Ngapain lo komen-komen lapor polisi di wala, bong, cebong. Kalau kamu tidak mendustai, pasti kamu pintar menipu, bong, cebong. Oh, anak gue Jokowi, goblok, goblok, cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita melihat video Pak Jokowi diedit-edit ya, seperti ini, ganti kodok, kemudian pokoknya diedit-edit lah ya, dihina-hina, dikata-katain, sudah biasa ya. Bahkan kita melihat itu menjadi suatu hal yang biasa, karena memang itu menjadi terbiasa, orang-orang menjadi bebas begitu ya, karena memang seorang Pak Jokowi sendiri juga artinya itu ya membiarkan begitu, bukan menjadi sebab dihina-hina pun nggak masalah. Tetapi biasanya yang paling geram itu yang di bawah itu, yang nggak mau seorang sosok idolanya dihina-hina, itu nggak mau. Kemudian saya menemukan di sebuah media sosial teman-teman ya, fotonya diedit sedemikian rupa seperti ini. Awalnya memang biasa-biasa saja, iseng-iseng saya lihat akunnya, akun TikToknya. Ini teman-teman, saya lihat akun TikToknya. Kemudian saya buka beberapa video, ternyata lebih ganas lagi teman-teman. Gak tahu ini orang ini koplak atau gimana ya, orang ini lagi kerasukan apa ya. Bahkan ngata-ngatai Pak Jokowi, bahkan kalau orang Jawa bilang misui, misui gitu kan, dengan kata-kata yang kurang bagus begitu. Ya, oke, ya supaya kalian juga tahu, mari kita lihat sama-sama aja. Kirain cuma editan yang ini aja ya. Ini akunnya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Iseng-iseng saya scroll-scroll, saya lihat-lihat ya. Akunnya kalian bisa kunjungi sendiri ya, lihat-lihat sendirilah akunnya seperti apa ya. Masih muda sih, masih ya. Ya, di edit juga pakai ini. McGregor. Di edit-edit. Jokowi dan Cok, 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 Jokowi dan Cok. Bukan ngibul, bukan utang, bukan banyak pencitraan. Oh Jokowi, hujan Cok. Ingat, jika kau anggap Presiden Jokowi baik, itu warisan dari Pak SBY, ngerti tak pun? Untuk Pak Polisi, ya, coba Tuhan. Baca komen saya, jangan tangkap saja, kami jujur, masa orang jujur tangkap juga sih, coba baca komen saya sudah ngasih tahu, tapi kok gak dijalan-jalan, kami inilah yang membuat saya kesal, coba baca, itu coba. Bong, goblok-goblok, Pak Polisi, tangkap aja cebong, jangan saya ya, soalnya saya anak yatim. Oke Pak Polisi. Untuk para cebong, kalau gak suka ya baku antam aja bong. Baku antam aja kalau gak suka. Komen-komen lapor polisi diwala bong, cebong. Kalau kamu tidak mendustai, pasti
pasti kamu pintar menipu, Bang. Cebong, anak buah Jokowi, goblok, goblok, cok. Ini Jokowi, kamu pun cuma ngomong doang, wiwi. Mikirlah sedikit, wiwi. Kamu itu ngomong tok, tok. Jokowi balik, woy, nan solo, timbangan ya, kan jadi presiden, kamu ngeguna, ya, kan itu ngomong tok. Oh, diedit kayak gini tuh, teman-teman. Wih, Jokowi, aku iki pegel ngandani kowe, wih, kudu koyo piye maneh aku ngandani kowe. Kowe koyo ngono sih, kok iki ngomong to, wih, Jokowi, dikandani kudu ngene. Gak ditalakno. Kok iki njalukmu opo sih, wih, Jokowi, cuan. Cok, mikiro titi dah, wih, Jokowi, mikiro titi, ayo lep, mikiro titi, ayo lo, Jokowi, mikiro. Ya. Kayaknya pemuda ini lagi butuh perhatian, teman-teman. Pengen diviralkan. Atau mungkin kurang perhatian dari keluarga dan lingkungannya. Kita maklumi aja. Atau mungkin karena memang enggak 100% begitu. Ya. Kalau kalian ingin kunjungi, silakan kunjungi akunnya. Sudah saya tampilkan tadi di depan. Pak Jokowi itu luar biasa ya. Dihina-hina, dicaci-caci, kemudian fisiknya juga dihina-hina, ya. Bukan ide-idenya yang diserang ya, bukan, tapi memang malah fisiknya yang diserang, dihina dengan verbal, dengan fisik segala macam. Ini tidak bagus untuk pelajaran demokrasi kita. Ya mungkin pemuda ini dapat informasi yang salah atau lingkungannya seperti apa, kita nggak tahu teman-teman. Ya harus segera disadarkan, ya mungkin butuh perhatian, pengen diviralkan, atau mungkin pengen banyak teman, ya kayak gitu, ya nggak harus dari mulutnya itu keluar kata-kata seperti itu, kata-kata yang kurang berkenan. Kalau orang Jawa itu kurang sopan ya, kalau kita keluarin kata-kata itu kepada orang yang lebih tua itu kurang sopan. Kalian bisa kunjungi akunnya, dilihat-lihat, di scroll-scroll, dicek-cek dulu ya teman-teman ya. Silahkan kunjungi, kasih wejangan yang baik dan benar, masih muda, ya perlu perhatian, ya perlu kita sayang-sayang, ya. Ayo, silahkan kunjungi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.